Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini kita akan sharing tentang cara mengecek spesifikasi ponsel Android dengan sangat mudah. Nah, bagaimanakah caranya? Nah, di sini kalau kalian membeli ponsel Android bekas, kalian harus tahu spesifikasi detail dari Android yang kalian beli. Nah, bagaimanakah caranya untuk melakukan pengecekan spesifikasi ponsel Android kalian? Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel Komputer HP supaya kalian dapat update terbaru tentang tips, trik, tutorial Android, iPhone, Linux, Mac, dan lain sebagainya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dulu supaya kalian nggak ketinggalan. Nah, kalau sudah kalian subscribe, kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan dua aplikasi. Kalian bisa pilih salah satu, yaitu yang pertama, yaitu kalian masuk saja ke Google Play Store, yaitu kalian ketikkan aplikasi yang namanya AIDA64. Aplikasi ini sudah diinstal sebanyak 1 juta kali ya, yaitu Hardware and Software Information Utility for Android Device. Kalian install aplikasi ini, kemudian kalian open. Nah, di sana akan muncul pilihan yaitu sistem, CPU, display, network, baterai, Android device, thermal, sensor, apps, dan lain sebagainya. Atau about, di sini ada about untuk AIDA-nya, versi AIDA ya. Kita pilih sistem. Kita lihat di sini adalah device modelnya mulai Xiaomi Redmi Note 2, device type, internal storage, total space-nya berapa, free space-nya tinggal berapa, installed RAM dan platformnya, product name-nya yaitu Hermes di sini. Kalian bisa cek langsung di sini ya. Kita back. Nah, di sini ada CPU. Ada CPU ya. Di sini sudah menggunakan octa-core. Jadi ada 8 prosesor yang bekerja di sini. Yang bekerja cuma 2. Kalian bisa swipe ke kiri untuk lihat dari kanan ke kiri. Jadi CPU ini kita swipe ke sebelah kiri, maka akan masuk ke bagian display. Resolusinya 1080x1920. Teknologi IPS LCD dan pixel density-nya cukup besar, 403 dpi. Mungkin yang menyebabkan HP ini terasa lebih jernih karena pixel density-nya tadi. Kita swipe ke sebelah kiri, yaitu network, yaitu dual SIM ya, untuk SIM card 1 dan SIM 2. Yang saya gunakan hanya SIM card 1, menggunakan operator Indosat. Sudah LTE, network type-nya LTE. Untuk baterainya di sini baterai biasa ya. Untuk health kesehatannya good. Kapasitasnya 3060. Nah, ini ada dengan menggunakan aplikasi yang namanya AIDA. Nah, yang kedua kan bisa menggunakan aplikasi yang namanya CPU-Z. Kan ketikkan saja di sini CPU-Z. CPU-Z. Kalian install aplikasi ini, prinsipnya juga sama seperti AIDA64. Kita open. Nah, di sini ada muncul MediaTek MT6795 1,95 GHz. Octa-core-nya apa di sini, octa-core. Arsiteknya 8X ARM Cortex, lebih detail sepertinya di sini. Kemudian device-nya itu apa? Xiaomi Redmi 2, sistem, baterai, thermal dan lain sebagainya. Hampir sama. Di sini juga ada sensor yang terdeteksi, accelerator, accelerometer, light, gyroscope, orientation, magnetometer dan lain sebagainya juga terdeteksi di sini. Hampir sama, kalian bisa menggunakan salah satu yaitu AIDA64 atau CPU-Z. Nah, seperti itulah cara untuk mengecek spesifikasi ponsel Android dengan sangat mudah. Nah, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media yang kalian punya, baik WhatsApp, Twitter, Pad, Messenger, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.